Halo guys, assalamualaikum guys. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Dan kali ini tuh guys, aku kembali lagi dengan video reaction. Dan buat kalian yang pertama kali datang ke sini, mungkin belum tahu ya kan, ini siapa sih? Perkenalkan, nama aku Lucy Elsria guys. Dan kali ini tuh aku mau mereaction salah satu YouTuber terhits, terpopuler. Pokoknya semua ini tuh videonya tuh gokil parah ya, kocak banget. Yang terkenal banget dengan karakter TB-nya ya, siapa lagi kalau bukan YouTuber Yeo Arias. Nah, seperti apa guys? Kali ini tuh yang bakal aku reaction adalah salah satu videonya yang berjudul drama-drama kecaperan dan kerandoman para mood booster. Kayak gimana guys ya? Oke, kita langsung aja yuk. Ini tuh first time aku guys. Jadi sebelumnya aku belum nonton juga video ini karena ada banyak banget videonya, dan kita langsung aja yuk nonton videonya. Let's go. Oke guys, buat kalian yang pertama kali datang, jangan lupa untuk bantu supportnya dan klik subscribe. Dan terima kasih buat kalian yang udah like ya, sudah komen juga, sudah request juga ya. Itu untuk yang kalian request sudah aku tampung guys, mungkin next time ya aku bikinin. Dan ya banyak tuh yang ini ya, yang komennya ya. Dan oke, abaikan ini guys ya. Oke, kita langsung aja yuk lihat video dari Yeo Arias. Let's go. Oh, ini para besti-bestinya gitu ya. Bener-bener baper. Oh, lama ya minum obatnya. Dia tuh mesti penuh konsentrasi ya. Ah, minumnya. Bang,
Wait guys, ya aku nggak tahan, nggak bisa apa nggak komen ya, bener-bener kalau Sil ini sukses banget ya, sama kayak Arif Muhammad ya, bener-bener tuh sukses memainkan banyak karakter, itu bener-bener luar biasa, dan itu menurut aku sih nggak mudah ya guys, dengan apa karakter yang harus konstan gitu, dan menurut aku dia itu sama kayak Arif, keren parah cuy. Ngomel-ngomel. Tahu. Dia pemisoto aja udah girang banget ya. Gak beri modal lagi ya kan. Curhat dia, makin sedih nih curhatannya. Ini bener-bener kayak zaman kita dulu tau gak sih ya, kayak berasa terzalimi banget.
Siram. Makin sedih dia. Oh, caper sama papanya. Bener-bener best banget di video para cuy. Para sih ya, si ini tuh si Yeol tuh bener-bener keren parah ya, bisa memainkan karakter yang begitu banyak. Apalagi yang dia bisa main karakter Tabe ya, yang bagian terakhir itu ya, part-part yang di tengah itu gila cuy ya, bener-bener bisa menghibur kita semua. Gak tau nih menurut kalian ya, silahkan kalian komen di bawah ini. Apalagi pas main peran jadi emaknya ya, si Tabe itu keren banget cuy. Aku gak bisa komen apa-apa yang paling yang ingin aku mau ucapin ya, cuma satu kata ya, yaitu best, best. Oke, so guys, kalau kalian suka juga klik like and share, dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. See you, bye.